البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Alamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, yang mana matan Lum'atul I'tiqad karya seorang imam ahli sunnah yaitu Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahmatullahi alaihi. Kemarin yang kita bahas dan kita baca adalah potongan daripada ucapan Al-Imam Al-Auza'i Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Nah, siapa yang masih ingat ucapannya, tolong dibacakan dengan bacaan yang lantang, keras dan jelas, lancar ucapan Imam Al-Auza'i rahmatullah alaih. Nah, barakallahu fikum, tafaddal al-akh, tafaddal. Naam, ahsanta barakallahu fikum antum. Ayo, bismillah. Ayo, naam. Tafadhal. Sudah belum antum? Belum? Mudah sekali ini ya. Antum hafal? Antum hafal antum, ah? Ayo, bismillah. Satu ada. Qala Imam Auza'i. Na'am barakallahu fikum. Antum tafadhal. Na'am, ahsan. Antum sudah hafal, Mas? Antum ah, tafadhal. Nah, ahsan tum barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasannya Syekh Shalih Fauzan mengenai ucapan yang sangat bagus dan juga dorongan motivasi kepada kita semuanya agar meniti jejaknya para salaf dan meninggalkan pemikiran-pemikiran orang-orang belakangan yang berseberangan dengan dalil. Antum kalau dituntut dalil itu jangan datangkan fatwa ulama atau ucapan ustadznya atau ucapan syekhnya. Dalil itu qala Allah, qala Rasul. Paham ya? Semua ilmu selain Al-Qur'an Sunnah dan ilmu hadis itu menyibukkan semuanya. Ilmu filsafat menjerumuskan dalam kesesatan. Ilmu mantik, ilmu kalam menghancurkan apa? Pemikiran yang semula murni dan kokoh di atas Al-Qur'an was Sunnah. Ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an was Sunnah itulah ilmu yang paling bermanfaat. Ada pantun yang sangat bagus itu ya, pantunnya apa itu? Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illal fiqha. Apa itu? Illal haditha wa illa fiqha fid dini. Kemudian apa? Al ilmu maka nafihi qala haddatsana wa masiwa dzaka waswasu syayatini. Artinya apa? Semua ilmu selain Al-Qur'an dan ilmu As-Sunnah itu menyibukkan. Paham ya? Illal haditha wa illal fiqha fid dini. Paham ya? Kecuali ilmu hadis dan ilmu memahami dalam masalah agama. Al ilmu maka nafihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah yang di dalamnya ada ucapan qala haddatsana fulan, haddatsana alan, ilmu hadis. Wa masiwa dzalik atau wa masiwa dzaka waswasu syayatini. Adapun selain itu hanya bisikan syaitan. Paham ya? Jadi kalau ingin mempelajari na'am barakallahu fikum ilmu yang benar, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu syar'i. Ilmu dunia antum tinggal lihat nanti bisa sendiri. Paham ya? Tapi ilmu akhirat harus kita cari, harus kita upayakan, harus kita terapkan. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, halaman 59 bagian paling bawah itu. Famadana anna hadzal kalama lam yakulhu as-salafus salih fi hadzal bab, selama ucapan ini
tidak diucapkan oleh para pendahulu kita yang saleh dalam bab ini, bab apa? Bab asma wa sifat, bab seputar asma wa sifat, fa'lam annahu batil. Ketahuilah bahwasanya itu adalah batil. Jadi ketika para salaf tidak membicarakan, Allah Ta'ala kan turun ke langit dunia kapan? Setiap malamnya kapan? Ketika menjelang sepertiga malam terakhir setiap harinya. Paham ya? Kemudian muncullah oknum-oknum orang belakangan mengatakan yang turun itu bukan Allah katanya. Yang turun malaikatnya. Yang turun itu utusannya. Nah kita katakan selama ucapan tersebut tidak diucapkan oleh para salaf, tinggalkan. Itu talan batil. Yang turunnya benar-benar Allah Ta'ala. Paham ya? Maknanya apa? Turun yang hakiki, yang layak, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Selesai. Ahlus sunnah seperti simpel sebenarnya. Kalau bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Maknanya apa? Turunnya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Caranya gitu ya, jangan sampai keliru. Kata beliau, wa in tuzunyina bil alfat, walaupun dihias-hiasi dengan lafaz, wa hasanat nutqu, dan bagus juga apa ucapannya, fala ta'ba bihi, jangan pedulikan ucapan tersebut, madama annahu mukhalifun li hadis salafus saleh, selama ucapan tersebut berseberangan menyelisih petunjuk para salaf, tinggalkan. Katanya sunni salafi. Salafi itu mencontoh siapa? Mencontoh para salaf. Para salaf itu siapa? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Jadi kalau mencontoh para salaf, ya kembalinya ke sana, bukan kembali ke orang belakangan. Paham ya? Ini bagus sekali nasihat ini ya. Nah, barakallahu fikum. Selama menyelisih petunjuk para salaf, yang mana para salaf sandarannya akurat Al-Qur'an dan Sunnah, tinggalkan. Wa hadza yantabiq ala ilmil kalam wa ilmil mantiq alladhi namzunam zawaquhu wa zakhrafuhu. Allahu musta'an. Wa samahu barahin aqliyah wa qawaid yaqiniyah ila akhir ma yaqulun. Allahu musta'an. Kata beliau sini, ini terterapkan kepada apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam jelas bukan ilmu para sahabat. Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Jadi kalau antum sekarang mungkin pernah dengar orang kuliah jurusan apa? Filsafat. Hati-hati. Kebanyakan orangnya kalau enggak dikasih taufik bingung, kepalanya pusing. Mikirkan perkara yang tidak pernah dipikir oleh para salaf. Membicarakan, membahas pembahasan yang tidak pernah dibahas oleh para salaf. Itu ahlu kalam, ahlu mantik, ahlu filsafat. La yashfi alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu kalam itu la yashfi alilan wa la yarwi ghalilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang sakit, dan ilmu yang tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang sakit semakin parah, yang haus tambah haus. Itu ilmu kalam. Paham ya? Ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu sadarannya biasanya akal. Ilmu mantik. Paham ya? Ilmu filsafat. Hati-hati. Karena anak pernah ditunjukkan. Ditunjukkan maksudnya di dalam artikel itu ya, barakallahu fikum. Dan juga dijelaskan saat itu ketika belajar di Yaman. Nah, jadi ilmu kalam itu terkadang mereka membahas perkara yang tidak perlu dibahas. Mulai dari orang megang sendok, namanya, atau ketika dia mengambil makanan, kemudian dimasukkan mulutnya, itu masih dibahas itu. Sebenarnya apakah benar-benar yang memasukkan itu manusia itu sendiri, atau kekuatan yang muncul dari dalam itu loh. Apa maksudnya? Nah, kata mereka, kalau benar-benar manusia itu sendiri, gak mungkin manusia bisa mengangkat makanan tersebut tanpa kekuatan yang muncul dari dalam katanya. Namanya. Jadi kemungkinan besar itu kekuatan dalam kemudian terlampiaskan masuklah kepada tubuh manusia tersebut, akhirnya nah gitu. Panjang lebar itu. Itu ilmu kalam, hati-hati. Ilmu filsafat bisa membuat orang stres, orang bingung. Paham ya? Jadi cukupkan dengan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini bagus sekali nasihat beliau ya. Nah, yaitu ilmu kalam, ilmu mantik yang mereka hias-hiasi, yang mereka apa? Nah, barakallahu fikum, perindah, dan mereka namakan dengan barohin aqliyah. Dalil secara akal katanya, secara logika katanya, wa qawaid yaqiniyah, dan kaedah-kaedah yang yakin katanya, ila akhiri ma yaqulun, sampai kepada apa perkara yang mereka ucapkan. Allahu musta'an. Fala taltafit ilaih, jangan menoleh kepadanya. Kaifa tu'adil qawaidul mantiq wa ilmul kalam bikalami rabbil alamin. Bagaimana orang tersebut kok membanding-bandingkan kaedah mantik, ilmu kalam, dengan apa? Ucapan Rabb alam semesta. Kok berani membanding-bandingkan? Jadi hati-hati ya. Nah, belajar usul, belajar mustalah, belajar bahasa Arab, jangan dipakai untuk nentang dalil. Paham ya? Kalau sudah berani nentang dalil, sesat. Hati-hati. Nah, karena dalil itu diikuti, bukan untuk ditentang. Wa man faraqad dalil, apa?
dalla an sawa'is sabil, kata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil, barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ada dalil kok diselisih, sesatnya. Paham ya? Dalam masalah dunia apa contohnya? Pelangnya, arahnya kalau Malioboro ke arah barat misalkan. Dia dari Prambanan sana mau ke Malioboro. Arahnya, pelangnya ke barat. Dia malah ke timur terus sampai Surabaya. Sesat gak kira-kira? Sesat. Paham ya? Itu namanya dalil. Dalil itu apa sih definisinya? Ma yursidu ilal matlub. Dalil itu adalah ma yursidu ilal matlub. Sesuatu yang bisa mengarahkan kepada apa yang dia inginkan. Paham ya? Jadi kalau ada dalil ya diikuti. Masalah dunia aja gitu kan, arahnya ke barat ya ke barat. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Dalil kalau dalam Al-Qur'an Sunnah, halal ya halal, haram haram. Jangan dibantah dengan ilmu usul, jangan dibantah dengan kaedah fikih, jangan dibantah dengan ilmu shalah, jangan dibantah dengan bahasa Arab. Dalil itu sudah bisa dikatakan harga mati. Kenapa harga mati? Karena dalil Al-Qur'an was Sunnah kita bela sampai meninggal dunia kan gitu. Nah, barakallahu fikum, kita lihat lagi. Naam, wa kalam Rasul wa kalam salafus saleh, bagaimana orang tersebut malah banding-bandingkan kaidah mantik, kaidah ilmu kalam dengan apa? Dengan ucapan Rabb alam semesta dan ucapan Rasul serta ucapan para salafus saleh. Kaifa yu'adil hadza bihadza? Bagaimana dia malah membanding-bandingkan yang ini dengan ini? Tidak akan apa? Tidak akan ada titik temunya. Jadi kalau kita ingin mempersatukan perselisihan yang ada, kalau kita perhatikan banyak orang berselisih ya. Yang ini ngaku ahlu sunnah, ini ngaku sunni salafi, yang sana ngaku apa? Ngaku na'am barakallahu fikum jamaah ansarullah, paham ya? Sana jamaah apa? Jamaah daulah yang semisalnya. Kalau ingin bersatu itu bisa. Tapi kita harus memiliki apa? Titik temu yang paling inti, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau belum mau diajak ke situ enggak akan bersatu. Enggak akan. Perselisihan tetap terjadi terus, paham ya? Walaupun ini jenggotnya panjang, berjubah, pakai surban juga, masya Allah, yang sana juga sama, kok beda ya? Kok nggak bisa bersatunya? Karena nggak mau kembali kepada Al-Qur'an Sunnah, kembalinya kepada apa? Hawa nafsu, kembalinya kepada per individu. Nanti kalau sudah didatangkan dalil, alasannya ini kan perkara khilafiyah, ini kan perkara cabang, ini kan ada ijtihad ulama, paham ya? Seharusnya tidak demikian. Kalau dalil itu sudah tidak usah dilawan sudah. Kalau kita melawan dalil itu bagaikan apa kemarin? Gunung ditanduk, paham ya? Kalau misalkan ada orang nanduk gunung bagaimana? Hancur enggak tanduknya? Hancur. Dalil jangan dilawan. Barakallahu fikum, na'am. Ikhwani fi din, azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullahi alaih, bagian atas itu beliau menukilkan kalam seorang imam juga. Qaulul Imam Al-Adrumi fi hadzal bab, pada bab masalah ini, masalah perdebatan asma sifat. Wa qala Muhammad bin Abdurrahman al-Adrumi li rajulin takallama bi bid'atin wa da'a an-nas ilaiha. Nah, barakallahu fikum, berkata al-Imam Muhammad bin Abdurrahman al-Adrumi kepada orang yang dia berbicara dengan kebid'ahan dan mengajak manusia untuk mengikuti kebid'ahannya. Paham ya? Mengajak manusia untuk mengikuti apa? Kebid'ahannya. Nah, kita lihat bawah itu biar tambah jelas. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, Muhammad bin Abdurrahman al-Adrumi hakadha sumiya, seperti inilah dinamakan. Qala li rajulin yunadhiruhu 'inda al-Khalifah al-Wathiq ibn al-Mu'tasim al-Abbasi. Penting ini. Saat itu dia berkata kepada orang yang mengajak debat dia. Paham ya? Jadi ahlu sunnah melawan ahlu bid'ah. Debatnya di mana? Debatnya di hadapan, di depannya khalifah, pemimpin al-Wathiq. Saat itu pemimpinnya khalifahnya Wathiq bin Mu'tasim al-Abbasi. Paham ya? Naam. Li'annahu fi ahdil ma'mun zaharat bid'ah al-qawl bi khalqil Qur'an bi ta'sil mu'tazilah. Allah musta'an. Karena saat itu ketika di zaman Ma'mun, zaman khalifah Ma'mun, nampaklah muncullah bid'ah ucapan yang mengatakan apa? Al-Qur'an itu makhluk. Nah, bid'ah, nah barakallahu fikum, ucapan yang mengatakan Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Muncul kayak gitu saat itu. Allah musta'an. Sama-sama Imam Ahmad disiksa kan? Nah, barakallahu fikum, sebabnya karena apa? Sebabnya karena saat itu khalifahnya, pemimpinnya memaksa rakyat sipil. Rakyat sipil dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk. Imam Ahmad enggak mau. Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Enggak mau dipaksa. Beliau dicambuk, disiksa, pingsan, bangkit lagi, dipenjara, masyaallah. Kokohnya luar biasa Imam Ahmad.
Muhammad, Imam Ahlussunnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kita ketika kalau kita bandingkan dakwah kita bagaimana? Kita belum ada apa-apanya. Walhamdulillah, walaupun kita enggak mengharapkan, tapi belum ada apa-apanya. Kita enggak pernah dipenjara, enggak pernah dicambuk, ya enggak? Enggak pernah disiksa. Bersyukur barakallahu fikum. Nah, ini Imam Ahmad contoh kokohnya luar biasa, dicambuk, disiksa, dipenjara hingga pingsan, beliau tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah khairu makhluq. Masyaallah, luar biasa ya kuatnya beliau. Naam. Kita lihat lagi. Dikarenakan saat itu di zaman Ma'mun muncullah kebid'ahan, yaitu bid'ah al-qaul bi khalqil Qur'an bi ta'sil Mu'tazilah, yaitu ucapan mengenai apa? Al-Qur'an itu makhluk karena terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Ingatnya Mu'tazilah ini pentolannya siapa? Pemimpinnya siapa Mu'tazilah ini? Antum? Wasil Atha Al-Ghazzal. Wasil bin Atha Al-Ghazzal itu Mu'tazilah, hati-hati. Fa na'am barakallahu fikum. Naam, fa tabannaha al-ma'mun kama tabanna khairuha min al-umur allati tahammalaha wallahu musta'an. Akhirnya apa? Ma'mun membangun sebagaimana yang lainnya juga membangun pemikiran tersebut, ya, membangun di atas pemikiran Mu'tazilah. Nah, dari perkara-perkara yang ada, wallahu musta'an, lakin min akhtariha fitnatul qaul bi khalqil Qur'an. Tapi yang paling bahayanya adalah fitnah ucapan apa? Ucapan yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, itu paling bahayanya. Karena hampir semuanya ketakutan saat itu. Karena kalau enggak mau mengatakan dipenjara gitu loh. Paham ya? Nah, ada Imam Ahlussunnah yang mereka enggak kuat dengan sambukan. Nah, kita lewati dulu ya. Imam Ahlussunnah, beberapa imam mereka enggak kuat dengan sambukan, dengan siksaan, mereka minta udzur di hadapan Imam Ahmad. Paham ya? Merasa malu gitu loh istilahnya ya, karena enggak kuat dengan sambukannya, ngeri sambukan siksaan, tapi mereka menggunakan apa? Tauriyah. Menggunakan tauriyah, dipaksa Al-Qur'an makhluk atau bukan? Dan kemudian di antara mereka menghitung jari jemarinya. Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, hadil arba'ah makhluqah katanya. Paham ya? Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, empat-empatnya ini makhluk. Maksudnya jari jemarinya maksudnya ini. Makhluk bukan jari jemari ini. Makhluk, tapi imamnya memahaminya, oh, berarti sudah mengatakan makhluk. Selamat dia. Namanya tauriyah namanya. Taurinya itu dia mengucapkan sesuatu ucapan yang dia inginkan lain, yang dipahami oleh pendengar lain, namanya taurinya. Seperti kisahnya siapa, contoh yang lain, Ibrahim alaihissalam ketika berjalan dengan istri beliau Sarah, terkenal saat itu istri beliau cantik Sarah ini ya. Nah, barakallahu fikum, berjalan ternyata apa, dihadang oleh raja yang bengis dan juga jahat. Raja ini gak ingin kalau ada perempuan cantik jalan sama orang lain. Paham ya? Kisahnya dengan semakna seperti itu ya. Akhirnya Ibrahim tanya, "Man hadhi ya Ibrahim?" Dengan semakna, siapa ini yang perempuan berjalan bersama wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim alaihissalam? "Hadhi ukhti." Ini adalah saudariku. Benar enggak? Saudariku seiman, benar enggak? Walaupun istrinya, saudariku seiman maksudnya. Yang dipahami raja tadi, udah kalau cuma saudaranya enggak masalah, enggak jadi temburu dia. Maksudnya syahidnya ini apa? Tauriyah. Tauriyah itu dia mengucapkan ucapan yang dia inginkan lain, yang dipahami orang lain lain. Paham ya? Itu diperbolehkan, terkadang diperbolehkan, na'am barakallahu fikum. Terutama dalam peperangan atau yang semisalnya. Ikhwani fiddin azza wa jalla, kita lihat dikit lagi. Lakin min akhtariha fitnatul qawl bi khalqil Qur'an wa ta'dhimih lil a'immah, dan juga penyiksaan terhadap para imam saat itu. Penyiksaan terhadap para imam saat itu. Karena apa? Karena kalau enggak mau mengucapkan nih, disiksa, dipenjara, ditampuk. Imam Ahmad hingga pingsan berkali-kali ya, Imam Ahmad. Na'am barakallahu fikum, karena di balik Imam Ahmad itu ribuan manusia nunggu gitu loh. Bagaimana Imam Ahmad mauqifnya? Tapi ternyata beliau Masya Allah sampai dipenjara, disambuk, pingsan, tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Hingga datanglah khalifah berikutnya, baik khalifahnya. Paham ya? Kemudian dibebaskan, diberikan kemuliaan. Akhirnya manusia semuanya menyaksikan Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad. Sampai-sampai muncul ucapan apa? Nasarallahu hadad din bi imamain. Allah subhanahu wa ta'ala menolong agama ini dengan sebab dua imam. Pertama, Imam Ahmad fil mihnah. Yang kedua apa? Imam Abu Bakar fil riddah. Itu ungkapannya ma'ruf itu ya. Nasarallahu hadad din bi imamain. Al-imam Ahmad fil mihnah wal-imam Abu Bakar fi riddah. Artinya apa? Allah Ta'ala menolong agama ini dengan sebab dua imam. Pertama, Imam Ahmad ketika mihnah. Mihnah itu fitnah di khalqil Qur'an.
Pokoknya luar biasa. Yang kedua, Imam Abu Bakar ketika riddah, banyak orang murtad. Setelah Rasulullah meninggal dunia, banyak orang murtad, enggak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar hingga mereka mau mengembalikan, nah hingga mau mereka kembali kepada jalan yang benar, menunaikan zakat. Mohon soalnya ini ya. Naam, luar biasa kisahnya. Ewa, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum wa qatlihi li ba'dihim lamma lam yastajibu lah. Wa min haula rajulun syekhun kabir. Naam, Allahu musta'an. Kata beliau contohnya juga sampai terjadi pembunuhan sebagian mereka. Naam barakallahu fikum, karena mereka tidak mau memenuhi keinginannya. Paham ya? Naam, disuruh Al-Qur'an makhluk, enggak mau dia. Al-Qur'an kalamullah. Sambu, siksa, bahkan dibunuh. Naam barakallahu fikum, wa min haula rajulun syekhun, naam syekhun kabir. Di antara mereka ada salah seorang yang dia itu orang tua. Ada juga orang tua disiksa juga di situ ya. Na'am barakallahu fikum. Walaqad dzakara Adz-Dzahabi fi Siyar A'lamun Nubala. Nah ini, Adz-Dzahabi kitabnya ma'ruf ini ya. Siyar A'lam An-Nubala. Siyar A'lam An-Nubala kitab bagus sekali tentang sejarah. Kalau punya harta, punya uang, beli. Paham ya? Bagus sekali cetakannya, tergantung Mesir atau Saudi. Cetakan Saudi tebal, bagus. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kokoh dan kuat. Cetakan Mesir ada yang tebal juga, cuman murah harganya. Dan biasanya jilidannya kurang kuat. Paham ya? Jadi kalau beli, kalau ada harta, ada uang, beli yang cetakan Saudi. Bagus sekali. Siyar A'lam Nubala. Sejarah. Na'am barakallahu fikum. Imam Dzahabi menyebutkan dalam kitab Siyar A'lam Nubala al-kisah, kisah tersebut. Walam yusammi asy-syekh, tapi tidak menyebutkan apa nama syekh. Paham ya? Namanya siapa enggak sebutkan. Kalau tadi kan disebutkan Al-Adrumi tadi ya. Yaqul syekhun min a'nan. Syekhun min udunah. Udunah nama tempatnya. Ada salah seorang syekh dari Udunah, ismu balad, semua negeri. Nah, dari salah satu kampung atau negeri, dakhala 'alal wasiq, saat itu masuk ke Khalifah Wasiq, wa indahu ra'sul fitnah Ahmad ibn Abi Du'at. Pemimpin fitnah saat itu namanya Ahmad. Paham ya? Ahmad bin Abi Du'at ini kurang ajar sekali. Paham ya? Ahmad bin Abi Du'at ini dia pemikirannya Mu'tazilah dia. Nah, dia suka mengganggu Imam Ahmad. Paham ya? Imam Ahmad bin Hanbal maksudnya ya. Kita lihat nanti ya. Naam, alladhi adan nas ba'da Bishr al-Mirisi. Naam. Bishr al-Mirisi ini juga termasuk tokoh Mu'tazilah juga. Paham ya? Yang senantiasa menggembor-gemborkan Al-Qur'an makhluk. Paham ya? Dilanjutkan oleh si Ahmad bin Abi Du'at ini. Naam barakallahu fikum. Adan nas bi hamlihim ala hadzal kufur. Mengganggu manusia, mengajak manusia untuk apa? Untuk ikut di atas kekufuran ini, mengatakan Al-Qur'an makhluk. Allahul musta'an. Fa'atallahu bihadzal syekh fa khasamahu. Kemudian Allah Ta'ala datangkan dengan syekh ini dan mendebatnya indal wasiq, mendebatnya di hadapan imam, di hadapan Khalifah Al-Wasiq bi hadil munadharah, dengan perdebatan ini allati dzakara asy-syekh tarfan minha, yang syekh menyebutkan secuplik atau potongan daripada kisah tersebut. Kesimpulannya barakallahu fiikum hamidakumullah, kisah yang akan kita baca nanti adalah perdebatan yang sangat luar biasa antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah mengenai apa? Mengenai asma wa sifat. Paham ya? Nasallaha assalamata wal afiyah. Kita tutup dengan yang terakhir ini. Bismillah, siapa Abul Hasan Al-Maghribi? Abul Hasan Al-Maghribi, bukan Al-Maghribi ya. Abul Hasan Al-Maghribi, Ma'rib. Aslinya Abul Hasan Al-Maghribi ini di Mesir dulu, aslinya Abul Hasan Al-Misri. Tapi ma'rufnya gitu ya. Cuman karena di sana dia mengasuh salah satu pondok di Ma'rib. Ma'rib itu Yaman, nah dikenal dengan nam kota Saba karena kata mereka sejarahnya di sana itu dulu kerajaan Ratu Saba, paham ya? Nah, untuk mengenai keadaannya, dia bersama orang-orang Ashabul Jam'iyyat wal Mu'assasat. Bersama orang-orang pengekor yayasan dan juga bahkan apa? Nah, barakallahu fikum, nam bersama orang Hizbiyun yang ada mengenai pembolehan televisi, gambar makhluk bernyawa atau yang semisalnya. Dan pembelaannya sangat luar biasa terhadap orang-orang Hizbiyun atau yang semisalnya. Dulu ketika zaman Syekh Mubil masih hidup, tidak berani menampakkan kehizbiannya. Tapi begitu Syekh Mubil meninggal, dinukilkan termasuk kalam yang sangat jelek muncul dari Abu Hasan Al-Ma'ribi ini, ucapan bahasanya apa? Zahaba zamanul khauf. Telah hilang, telah pergi waktu-waktu yang menakutkan. Karena saat itu ketika Syekh Mubil masih hidup, orang-orang Hizbiyun takut itu loh. Kenapa takut?
Begitu muncul dipatahkan langsung. Paham ya? Muncul tanduknya, patah tanduknya. Maksudnya bagaimana? Ada orang Hizbu muncul di langsung ditahdir, diperingatkan Syekh Mubin bin Hanun Wadi'u. Begitu meninggal, langsunglah didamat saat itu perpecahan sangat luar biasa. Yang pro mengikuti Abdul Hasan Ma'arif ini menjadi apa? Salah satu barakallahu dalam artian menjadi dua bagian. Yang sini pro Abdul Hasan Ma'arif, yang sini tetap mengikuti apa? Jejaknya Syekh Mubin bin Hanun Wadi'u. Bersama Syekh Yahya saat itu menjadikan apa? Khalifah setelahnya ya. Nah, barakallahu fikum, akhirnya berbondong-bondong yang pro dengan Abdul Hasan Ma'arif ini pergi ke Ma'arif. Hingga saat ini. Paham ya? Orang Indonesia banyak di sana, orang Indonesia. Paham ya? Yang termakan subhatnya. Intinya ini termasuk ashabul jam'iyyah wal mu'assasat. Apakah dia termasuk kalangan al-sunnah secara global? Bukan termasuk kalangan al-sunnah, tapi masuk dalam kategori orang hizmiyun, orang-orang apa ashabul jam'iyyah wal mu'assasat. Nasallaha assalamatul afiyah walhamdulillah rabbil alamin.